Hello, hello, 大家好，我是 Terence。Hello, hello, saya Terence. So hari ini kita ada BMW 320i yang facelift punya version lah, 2016 dia punya comeback lah. Okay, tapi customer beli semasa 2017, first owner baru dia beli March lah, 2017 March baru dia beli. Okay, so untuk this unit dia last service punya mileage 39,000. Okay, dalam bulan 4 2022 this year juga. Okay, sekarang punya mileage 42,000. Okay, you boleh guna lagi extra 7,000 baru balik untuk baru balik BMW untuk buat service lah. Oh, untuk this unit you dapat free service juga, sebab untuk yang customer before this dia ada purchase untuk yang service package sampai 2027 atau 100,000 kilometer. Okay, which you will come first lah. Okay, kalau kira macam ni, you dapat lagi 5 atau 6 kali free service lah dalam BMW. Okay, boleh hantar kereta balik untuk service lah. So untuk this unit 2016, dia facelift punya version, dia guna baru punya engine. Okay, sama dengan yang current punya G20 atau G30 punya engine, 3 series yang baru atau 5 series yang baru, X3 yang baru, sama. Okay, dia B48 punya engine, 2.0 punya version, 2.0 turbo lah. Okay, so untuk this unit ada yang saya sudah tukar punya barang. Oh, dia battery AGM lah, sebab battery pun sudah weak lah, sudah banyak tahun. So saya tukar sekali untuk AGM punya battery. Front backpack dengan rear backpack tukar. Okay, untuk yang dia punya tayar pun baru juga, Michelin. Yang baru claim punya item untuk warranty period punya, oh, baru this year saja, 2022 January. Okay, ada coolant, Azober, engine mounting dengan front punya dua pieces punya headlight yang baru juga, sebab untuk dia customer dia complain dia punya headlight jadi kuning sikit lah, tapi baik juga untuk BMW Malaysia, dia claim yang baru lah dua. Okay, dia punya list semua ada sini lah, so saya akan kasih untuk the next buyer juga dengan yang tukar battery punya, tukar brake pad punya, receipt semua akan kasih juga. Okay, ada apa-apa boleh tanya Terence juga, boleh call Terence untuk kelanjut. Untuk facelift punya version, dia dah jadi LED punya version. Belakang pun sama juga LED punya version lah. Okay, yang ini dia spotlight ya, dia bukan M spot. Okay, sangat senang saja. Kalau untuk spotlight, you boleh nampak dia punya kunci warna merah. Okay, kalau M spot, warna biru. Kalau silver color punya, itu luxury line. Okay, so ada apa-apa boleh call Terence lagi. See you soon. Bye-bye.
Thank you.